Pada abad ke-1 Masehi, sekitar tahun 30 sampai 33, menurut penanggalan Yahudi, ia wafat dengan tergantung di atas kayu salib. Tanggal 14 bulan Nisan, beberapa jam sebelum perayaan Paskah Yahudi dimulai. Pada masa itu, penyaliban adalah hukuman paling hina yang pernah ada. Hanya seorang penjahat, pembunuh, sampah masyarakat yang memperoleh jalan kematian serendah dan sekejam itu. Tapi tangan Allah menuliskan cerita yang berbeda, yang tak dapat ditampung oleh akal dan pengertian manusia. Ia mengutus, ia mempersiapkan, ia memberikan putranya yang tunggal untuk mati pada sepotong kayu. Allah sudah dan selalu gila dalam mencintai manusia. Tetapi, mengapa ia memilih salib? Salib adalah kematian paling hina pada zamannya. Demikian diri kita manusia adalah manusia yang hina oleh dosa. Salib dipikul dalam perjalanan, seperti beban yang harus ditanggung seorang ayah atas kesalahan anaknya. Salib itu jatuh berkali-kali seperti manusia yang berbuat dosa lagi dan lagi. Kita selalu suka jatuh dan Tuhan selalu suka hati untuk bangun bagi kita. Menurut tradisi Yahudi, mati digantung pada sebuah pohon adalah kutukan dari Allah. Demikian Allah mengutuk dirinya sendiri agar kita yang dikutuk oleh dosa kita boleh dibebaskan dari kutukan. Lewat salib, Allah mengubah sebuah ayat terkutuk menjadi perayaan cinta. Allah mengubah kutuk menjadi sebuah berkat. Salib, sebuah kayu yang dipasang secara vertikal dan horizontal. Bagi dunia itu sesuatu yang biasa. Agar terhukum mudah untuk diikat, membantu menopang sebuah tubuh. Namun, lihatlah tangannya yang terletang dari kiri ke kanan. Lihatlah kisah yang tertulis dari puncak kepala hingga ke bawah kaki. Salib adalah sebuah pesan tersembunyi dari Allah. Pesan tentang bagaimana cinta itu seharusnya dilakukan. Vertikal adalah kasih dari, kepada, dan antara Allah dengan manusia. Kasih yang selayaknya juga dibentangkan secara horizontal, merangkum sesama manusia dan segenap alam ciptaan. Lebih dari itu, salib adalah mahar yang diberi Allah untuk membeli kita kembali dari maut. Salib di dinding, salib di dada, salib di atas altar dan di dalam hatimu. Sudahkah engkau berterima kasih padanya hari ini?